Nah, teman-teman balik lagi bareng Hebring di sini ya. Nah, sekarang kita bakalan unboxing Xbox Series S. Dimana di sini gue nggak bakalan banyak ngobrol gitu. Gue mau ngecek doang apa sih isinya. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya bakalan ngobrolin soal thought process gue kenapa memilih Xbox Series X. Sorry, Series S maksud gue ya. Nah, langsung aja kita cek satu. Kayaknya cuma tiga doang. Terus udah semua masih nyangkut ya di sini. Sepertinya belum sempurna. Yo. Nah, di sini ada unitnya sendiri ya. Warna putih dan emang kecil. Udah bener kecil. Nah, di sini kayaknya ada kode-kodean nih. Kalian gua sembunyi. Nah, di sini ada unitnya sendiri. Mana di sini ada tulisannya Power Your Dreams. Terus yoi. Gila. Ini kesan yang gue dapet sih, pertama premium, terus benar-benar padat ya dengan ukuran kecil segini dan berat. Jadinya ini keren. Nanti gue kemungkinan bakalan pasang ini secara vertikal. Nah, apalagi nggak ada tambahan lain sih. Dan for your information, ini Xbox pertama gue. Dan gue belum pernah main Xbox selama ini. Ini kayaknya manual aja, bukan nggak ada kode-kodean. Gue suka takut kalau ada kode-kodean gitu, ntar kerekam lagi. Nggak ada di sini, cuma semacam manual. Manualnya cukup keren juga ya, cuman segini doang. Nggak ada buku-bukuan apa. Baterai di mana? Baterai. Lewat cuy. Ternyata masih ada nih di sini. Nah, ini di sini ada HDMI. Terus, wow. Lama nih gue nggak megang stick. Dulu gue pernah beli yang Cyberpunk edition, cuman udah gue jual. Nah, sekarang gue punya lagi nih. Yang ini lebih baru versinya daripada yang Cyberpunk. Karena Cyberpunk itu masih zamannya Xbox One. Nah, di sini ada baterai juga. Karena kita tahu kalau dia pakai baterai. Terus apa lagi? Nah, ini kali ya manualnya, benar-benar manual. Kabelnya mah langsung kabel Indo ya, dan gak usah dikasih apa-apa lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya isian dari Xbox. Gue nggak sabar buat setup
untuk pertama kali dan mencoba memainkannya untuk pertama kali. So, gitu aja video sekarang. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dibunyiin juga loncengnya. Terus di share. Oke. Goodbye.